Sementara itu, penduduk terjejas banjir di PPS Sekolah Kebangsaan Sedeli Kecil, Kota Tinggi Johor, tidak menyangka banjir boleh berlaku begitu pantas. Ketua Kampus Sedeli Kecil, Kasman Jamal, yang ditemui berkata, dia dimaklumkan mengenai banjir sebaik menerima panggilan penduduk kampung kira-kira pukul 3 pagi. Tak ada. Persiapan tu memang tak ada. Kita pun tak menyangka. Tapi bila kata dia berlaku aja, kita automatik, saya beritahu penghulu dan saya beritahu maklumkan kepada jaga sekolah suruh buka pusat penempatan ni. Inilah baru kali pertama lah. Memang saya rasa memang paling teruk lah hujan. Hujan dan banjir. Sebelum air naik dalam pukul 1 lebih pagi lah. Air dah mula naik lah tu. Kadang rumah dalam rumah memang habis barang-barang semua. Semua kena air. Memang tak dijangka. Sebab biasanya sebelum-sebelum ni memang tak pernah air naik lah. Kena yang semalam tu tak tahu macam mana hujan lagi pada petang sampai ke pagi kan. Tadi rumah saya dah terkepung lah banjir tapi belum masuk air sebenarnya. Tapi mungkin tak ada apa jalan nak larikan diri mungkin kan. Jadi semua dah penuh air. Jadi bila JPAM datang, suruh pindah, kita pun pindah lah. Belum ada pengalaman, ni dah pengalaman pertama. Yang ke sebab mungkin boleh stay kat rumah kan. Saya tengok keliling dah penuh air.